Fattah Amin baru-baru ini mengadakan majlis kesyukuran dan doa selamat bersama anak-anak yang memerlukan. Okey, dah gelak dah. Okeylah, untuk perkembangan drama. Dah sudah, kena baca dia. Okey, dan untuk perkembangan drama Hero Seorang Cinderella, diorang ni sampai ke Amsterdam rupa ceritanya. Betul. Tapi ada cerita yang katanya Fattah Amin ni kena bully dengan Michael. Aduh, kenapa rasanya? Jom kita semak. Mungkin saya ayat semak. Memang humble lah Abang Fattah Amin ni. Rezeki yang dapat tahun ni tetap dikongsi dengan anak-anak yang memerlukan. Majlis kesyukuran dan doa selamat berlangsung di Royal Palace, Sungai Buloh. Alhamdulillah, saya baru-baru ini dilimpahi rezeki. Alhamdulillah. So, memang saya dah terfikirlah nak buat satu majlis kesyukuran. Cuma waktu itu macam terfikirlah sama ada nak buat family je ke ataupun ingat nak raikan peminat sekali. And then tiba-tiba bila saya propose idea tu, tiba Fazra pun berminat nak join sekali. And then our client Putri Zarif yang apa owner of Oligandi, dan Zelin owner of Faria Atelier AWANI yang saya buat collaboration tu, semua pun nak join sekali. That's why kita pun macam decided to collaborate together. So empat ni lah, saya, Fazura, Putri Zarif dan juga Zelin lah, and Faria by Atelier AWANI yang buat together. Sementara itu, penggambaran drama Hero Seorang Cinderella hingga ke Amsterdam lokasinya. Hebat! Tapi dengar cerita, kena bully dengan Michael Ang. Dengan lama ke Amsterdam, semuanya okey, syuting semua berjalan lancar. Tapi memang gap tu, 7 hari itu memang Michael Ang dia bully kita orang. Syuting hari-hari, memang tak ada masa langsung nak berjalan. Menjalan pun tak ada masa lah. Cuma last day tu baru kita dapat jalan. Itu pun macam on the way nak pergi airport, dia kata, okey, korang pergilah. Ambil shopping ke benda pergilah. Last day pun dapat. Tapi alhamdulillah lah, sebab untuk yang kita pergi Amsterdam itu pun kita bukan syuting untuk HSC je. Kita syuting untuk surat saya lah, syuting untuk surat timsel palik raya juga. Dan ada dua komersial, iaitu Oli Candy dan juga Farid Atelier AWANI lah. Kita buat komersial juga dua.